Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Eragus Nara dalam media pembelajaran. Bagaimana? Sudah siap belajar? Ya, sudah siap. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang operasi campuran perkalian dan pembagian bilangan bulat. Tetapi sebelum dilanjut Silakan klik tanda like, subscriber, tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dari video-video pembelajaran ini. Silakan juga di-share dibagikan kepada media sosial punya kalian sehingga video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Marilah kita simak materi pada kesempatan kali ini, yaitu operasi campuran perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, ingat konsepnya: ada dua. Yang pertama, kalian harus mengerjakan soal-soal yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Yang kedua, perkalian dan pembagian itu sama-sama kuat, sehingga. Kerjakanlah terlebih dahulu soal-soal yang berada di sebelah kanan. Untuk lebih memahaminya, ini juga ada konsep perkalian dan pembagian bilangan bulat. Pada video sebelumnya, Bapak sudah mengesel, tapi untuk lebih mengingatkan, Bapak ingatkan kembali konsepnya yang pertama. Positif dikali, ataupun dibagi positif, hasilnya bernilai positif. Positif dikali, atau dibagi bilangan bulat negatif, hasilnya bernilai negatif. Negatif dikali, atau dibagi bilangan bulat positif, hasilnya bernilai negatif. Negatif dikali atau dibagi bilangan bulat negatif hasilnya bernilai positif. Nah, untuk lebih memahaminya dalam soal-soal campuran perkalian dan pembagian pembagian bilangan bulat ini, mari kita simak contohnya baik-baik. Perhatikan konsentrasi, jangan ngelamun. Negatif 10 dibagi 2 dikali negatif 4 Ingat konsep yang pertama kita kerjakan terlebih dahulu soal yang ada di dalam kurung Yaitu negatif 10 dibagi 2 Dimana apabila ada negatif dibagi positif hasilnya bernilai negatif Sehingga Negatif sepuluh dibagi dua hasilnya adalah berapa? Ya, betul. Negatif lima kita turunkan dikali negatif empat. Negatif lima dikali negatif empat. Lihat konsepnya: negatif dikali negatif hasilnya bernilai positif, sehingga. Negatif 5 dikali negatif 4 itu hasilnya adalah 20. Ah, bagaimana bisa mudah bukan? Iya yeah. kita lihat contoh yang B 5 dikali negatif 6 dibagi negatif 10 cara mengerjakannya sama kita kerjakan terlebih dahulu soal yang ada di dalam kurung di mana konsepnya positif dibagi negatif hasilnya negatif sehingga 5 dikali negatif 6 itu hasilnya adalah negatif 30 kita turunkan yang atas dibagi negatif 10. Perhatikan konsepnya. Negatif dibagi negatif hasilnya bernilai positif. Sehingga negatif 30 dibagi negatif 10 hasilnya itu adalah 3. Ah, bagaimana? Mudah, bukan? Nah, Bapak, beri lagi contoh yang ketiga supaya kalian betul-betul paham. Nah, soalnya adalah 24 dibagi negatif 3 dikali 5 sama dengan berapa? Wah, ini nggak ada dalam kurungnya nih. Gimana nih? Nah, untuk mengerjakannya, ingat konsepnya kita kerjakan terlebih dahulu yang ada di sebelah kanan. Yaitu 24 dibagi negatif 3. Kita kerjakan terlebih dahulu. Ingat konsepnya, positif dibagi negatif hasilnya bernilai negatif sehingga 24 dibagi negatif tiga hasilnya adalah negatif 8 ininya kita turunkan dikali 5 hmm, konsepnya lagi negatif dibagi positif hasilnya bernilai negatif sehingga negatif 8 dikali 5 hasilnya adalah negatif 40. Wah, ternyata memang betul-betul mudah, bukan? Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami, bisa mengerjakan soal-soal operasi campuran perkalian dan pembagian bulangan bulat ini. Demikianlah, pada pembelajaran kali ini, nantikan pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.